Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Karimah Wayu di MPTI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia Adani. Yang saya hormati Umi dan Abi berserta teman-teman sekalian. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang suci. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, kepada nabi terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islam. Baiklah berdirinya saya di sini bukan untuk mengaji karena saya bukan anaknya Pak Kiai. Dan berdirinya saya di sini bukan untuk menyanyi karena saya bukan anaknya Bu Krisdayanti. Berdirinya saya di sini akan membacakan kultum singkat yang berjudul Larangan Mengadu Domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi teman-teman, kita tidak boleh mengadu domba supaya masuk surga. Namimah itu adalah alat yang tercela. Adapun bahaya-bahaya namimah, salah satunya adalah termasuk dosa besar. Cara menghindarinya, kita harus bertakwa kepada Allah. Ada hadisnya loh teman-teman, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang ittaqillaha haitsuma kunta, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dan pesan saya adalah senantiasa menjaga lisan. Sebelum saya tutup, tolong dengari saya ya. Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat dor, siapa tidak zakat, kan nanti di akhirat Allah pasti melaknat. Cukup sekian kultum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.